dengan Mas Agus Munim. Asli mana Mas? Saya dari kampung Desa Kempek, Kecamatan Pol, Kabupaten Cirebon. Wah, oh, jauh Mas ya Cirebon. Ya. Itu jauh. Dengan Mas Awis. Saking asale? Asale Purbalingga. Purbalingga. Jadi jauh-jauh dari Purbalingga ke Ngawi ini hanya untuk melihat. Suara angin, angin segera rindu hati. Yo guys, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat. Ataupun di antara kalian yang lagi sakit, mudah-mudahan saya akan cepat sembuh dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya guys, apabila kalian menonton video saya ini masuk waktu sholat, saya harap kalian sholat dulu, karena jangan sampai video saya ini melalaikan apa yang jadi kewajiban kalian. Oke guys, jadi di video saya kali ini mungkin sedikit berbeda ya, karena saya berada di kayak di persawahan. Ini sebenarnya saya ini berada di makam Sang Maestro Campursari atau makam dari almarhum Didi Kempot. Tepatnya ini kita mau lihat kondisi terkini makamnya Didi Kempot menjelang 100 harinya nanti malam atau bertepatan 11 Agustus 2020. Nah, ini adalah makamnya. Jadi ini lokasi makamnya Sang Maestro Campursari atau Didi Kempot ya guys. Nah, ini sudah apa ya, bangunannya ini sudah hampir siap ini guys. Nah, di sini jika kalian masuk, nah itu akan disuguhi oleh spanduk berisi seperti ini. Dan ini lokasi makam terkini Sang Maestro Campursari atau Didi Kempot. Jadi bertepatan ini hari Selasa 11 Agustus 2020 atau bertepatan dengan 100 harinya Sang Maestro. Nah, di sini juga terdapat yasin itu guys. Jadi jika kalian mampir singgah ke sini mau mendoakan ya silahkan. Di sini sudah disediakan yasin. Dan di sebelah sini juga dibangun toilet ya guys. Jadi di sini fasilitasnya sudah lumayan bagus. Kita doakan semoga almarhum Mas Didi Kempot diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan. Jadi lokasinya ini masih sunyi nih guys. Maksudnya dari Sobat Ambiar sendiri belum ada yang hadir. Dan tadi kebetulan saya bertemu oleh Sobat Ambiar dari Cirebon. Bayangkan, dia jauh-jauh dari Cirebon, dia menyempatkan untuk singgah di makam almarhum Didi Kempot yang berada di Ngawi, Jawa Timur. Bayangkan guys, dia dari Cirebon. Ya Mas, dengan Mas siapa ya Mas ya? Saya dengan Mas Agus Munim. Asli mana Mas? Saya dari kampung Desa Kempek, Kecamatan Pol, Kabupaten Cirebon. Wah, jauh Mas ya Cirebon. Ya, itu Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, ini dari Kempek. Jawa Barat sampai ke Ngawi, Jawa Timur ini untuk ini ya, melihat makam Sang Maestro ini Mas ya? Ya betul. Kebetulan saya main ke teman-teman juga sekalian. Ya, ke makam Mas Didi Kempot di wilayah Magetan ini. Ngawi ini Mas ya? Ngawi ya. Ini daerah Ngawi ya? Ngawi ya, Ngawi. Oh, Magetan, ya. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Dan ziarah kebetulan ini mau 100 harinya almarhum Didi Kempot ini Mas ya? Ya, kebetulan sekali. Saya tidak mengerti sebetulnya. Sangat kebetulan. Sangat kebetulan ini. Gimana Mas? Masnya Sang Maestro Didi Kempot di mata Mas sendiri itu? Wah, sangat berkesan bagi saya, terutama dengan lagu-lagunya ya. Karya-karyanya sangat yang menyentuh hati saya. Kebetulan saya juga punya cerita tentang kehidupan diri saya itu, tentang cerita
pacaran lah ini. Yeah. Udah dulu mungkin. Hmm. Punya kenangan-kenangan kembangnya itu pas, lepas banget dengan cerita. Sesuai dengan angan-angan itu. Sesuai dengan angan-angan itu. Betul sekali. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk almarhum Mas. Masnya mendoakan atau apa? Oh iya. Saya sampaikan semoga Mas dijemput sang maestro itu diberikan alam kubur yang jembar lah. Iya, iya. Amin, amin. Terima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan alam kuburnya. Selalu saya mendoakan Mas. Saya juga alhamdulillah waktu kemarin lebaran saya kebagian parcel dari Mas Didi Kempot. Kebetulan ada parcel datang ke keluarga saya. Oh. Berbentuk parcel Sobat Ambiar itu bekerja sama dengan PBNU juga. Alhamdulillah saya dapat parcel dari almarhum Mas Didi Kempot. Terima kasih sekali. Saya juga saya tidak menduga itu. Oke Mas ya, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Oke, tetap semangat Mas ya. Oke. Jadi saya ke Katek. Ya Mas, dengan Mas siapa Mas? Dengan Mas Awis. Saking asalnya? Asalnya Purbalingga. Purbalingga. Jadi jauh-jauh dari Purbalingga ke Ngawi ini hanya untuk melihat makam Sang Maestro ini Mas ya? Iya, sama ziarah juga. Oh, ziarah juga ya? Okay. Sendirian atau ada temannya Mas? Sendirian. Oh, sendirian. Sampai sini tadi jam berapa Mas? Jam 2 malam. 2 malam? Iya. Oh, dari Purbalingga naik apa Mas? Bis. Oh, naik bis. Ini rencananya nanti pulangnya kapan ini Mas? Kiranya ya besok. Besok? Iya. Yeah. Oh, ini nanti nginep lagi di sini Mas ya? Iya. Yeah. Oh, ada doa untuk Sang Maestro Didi Kempot Mas? Doanya ya langgeng ke swargo dan dah itu aja. Mungkin ada yang disampaikan untuk Sobat Ambiar dimanapun berada, istilahnya salam-salam apa-apa. Oh, salam-salam buat Sobat Ambiar Indonesia dan Kempoters yang ada di Pekalongan, Pekalongan, Cilacap. Dimanapun aja. Ya. Tetap semangat Mas ya. Tetap semangat. Oke. Terima kasih Mas ya. Ya. Oke guys, jadi sekian dulu ya vlog dari saya kondisi terkini di pemakaman Didi Kempot atau Sang Maestro Campursari. Jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa beribadah sholat 5 waktu bagi yang muslim. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.